Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam Wahyu Teman Gue Channel yang akan membahas tentang budidaya lebah madu. Kali ini saya akan mereview kotak lebah yang ditumpuk atau dijadiin satu. Nah, kita coba buka dulu. Ini kita buka kondisi awal. Oh, ternyata lebahnya mau naik ke atas, tapi yang bawah juga kosong. Tapi ini mau naik. Coba lihat dari dalam. Nah, itu dia lebahnya. Kita lihat sarangnya di isi telur atau enggak. Bismillah. Lengket, agak lengket. Oh, ternyata diisi madu semua, guys. Berarti ini kita bilang berhasil. Kotak sarang yang ditumpuk ya, ini madu semua. Bisa dilihat ini. Ini di balik madu ternyata berhasil. Kita coba yang sebelah. Mereview. Ini pertama saya tumpuk jadi dua ini. Coba-coba karena kemarin ini satu kotak itu lebahnya kebanyakan, takut lebahnya pecah koloni, akhirnya ini saya dua kotak jadikan satu. Nih, isi madu semua ini. Nih, ini yang ketutup ini adalah madu semua. Berhubung bulan ini nggak ada madu karena bunga-bunga belum mulai mekar ya, jadi madunya masih kurang. Ini cuma ini adalah coba-coba saya ternakin ya. Ternyata berhasil cara tumpuk ini. Kuncinya adalah satu, lebahnya harus banyak, koloninya harus banyak. Kalau koloninya sedikit ditumpuk jadiin satu kayak ini nggak akan berhasil ini ya. Tapi yang bawah nggak mau ngisi sarang, itu yang bawah belum ya. Ini berhasil, ini yang bawah. Nah, jadinya seperti itu. Cuma 3 sarang doang yang saya coba, ternyata berhasil. Mungkin sekian dulu ya review dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, comment, share. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.